satu persatu bangunan liar yang merupakan kios-kios pedagang kaki lima yang berlokasi di Jalan Pengukiran dibongkar petugas Satpol, Kelurahan, Pekojan, dan Kecamatan Tambora menggunakan palu besar dan juga linggis. Pembongkaran terpaksa dilakukan lantaran menyalahi aturan karena berdiri di atas saluran air. Sebelum ditertibkan, petugas sudah memberikan dua kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan, namun belum juga dilaksanakan. Kecamatan bangunan yang ada di atas saluran. Bangunan yang ada di sana kita bongkar, karena memang hari ini kita coba refungsi saluran di atas. Nah, saluran ini bisa berjalan, sehingga ini memang ini programnya untuk antisipasi banjir. Ada berapa bangunan yang pagi ini dibongkar? Ini kurang lebih ada 5-6 bangunan ya. Rencananya petugas juga akan melakukan penertiban bangunan liar yang berada di wilayah Kelurahan Pekojan dalam waktu dekat ini sebelum musim hujan tiba. Dr. Lembang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.